karena itu mewakili beliau. Jangan salah memilih DPR RI, itu juga mewakili beliau ya, DPR RI. Ya, jadi yang mewakili beliau itu DPD sama DPR RI. Terus jangan salah memilih DPRD tingkat 1 yaitu provinsi. Kita di Kampar jangan pilih Pekanbaru. Oh, udah salah kan? Orang Kampar ya pilih Kampar, juga pilih yang pas. Gitu loh. Nah, kemarin pergabungan Pak Yunus kita hubungan doa itu provinsi. Ya. Bapak Rasul Yunus itu provinsi Kampar. Dia akan memperjuangkan di Kampar. Kemarin bersaksi, ya ada 200 anak gak masuk sekolah, dia masukkan. Berarti dia juga bersaksi banyak orang-orang dia yang bisa berobat ke rumah sakit, ngomong sama dia, berobat, dilayani dengan gratis, dengan bagus. Karena banyak orang dia gak ada KTP-nya, ngomong sama Yunus, dilayani dengan bagus, bisa gratis pulang pergi, ya. Terus ada yang minta ambulan juga ya, dilayani dengan baik, bagus. Nah, itu yang provinsi ya. Terus ada lagi yang tingkat 2. Tingkat 2 itu namanya apa ya? Kabupaten. Kabupaten ya? Oh, tingkat 2 itu kabupaten. Ya. Jadi jangan salah yang pilih kabupaten. Ya. Nah, kabupaten yang datang dulu, ada di Sinaga, dan kita tunggu doa. Siapa yang mau diuruskan dana atau duit atau uang prakerja, tolong antar fotokopi KK dan KTP-nya, temui di Ibu Rosmia di depan lapangan itu rumahnya, lapangan Kilona, Rosmia Sinaga. Nah, kasihkan sama dia, itulah yang kabupaten. Jadi satu orang itu pilihnya 5, presiden, DPD, DPR RI, provinsi, kabupaten. 5 satu orang pilihnya. Jadi 5 tahun ini, 5 orang ini jagoan kita yang kita dudukkan supaya mereka itu memperjuangkan hak-hak kita. Hak pendidikan, hak pertanian, hak kesehatan, hak rumah ibadah, hak asasi manusia, ya, hak yang lain. Inilah jagoan-jagoan kita. Makanya jangan salah pilih. Tapi ya, nah nanti saya punya inspirasi sendiri. Saya rencana mau saya kumpulkan seluruh caleg-caleg Kristen se-Provinsi Riau, saya mau buat pemaparan barisan ke depan. Mereka dikasih waktu 10 menit untuk memaparkan gagasan mereka untuk memajukan pertanian gimana, pendidikan gimana, rumah ibadah gimana, kesehatan gimana. Baru kita rekam, kita undang wartawan, kita masukkan ke YouTube, ke Facebook semuanya. Dan nanti setelah duduk, video itu kita kasih, itulah janjimu kemarin waktu kampanye. Jadi kita bisa ngomong, sudah kita siarkan. Nah, selama ini banyak kita dikecewakan karena kita tidak ada bukti dan mereka jujur ganti HP dan ganti alamat rumah. Selama ini. Oke, itu saja. Makanya Bapak Ibu, walaupun kita banyak dikecewakan, tapi ini nanti pemilihan umum nanti saudara tetap datang langsung TPS, pilihlah orang yang tepat, amin ya, karena itu wakil-wakil kita yang akan memimpin 5 tahun ke depan. Sekarang saya mau sampaikan 4 hal alat misi alat apa? Alat misi alat ya. Setiap gereja punya misi, partai juga punya misi, perusahaan juga punya misi dan misi, rumah tangga juga punya misi dan misi. Nah, tapi saya mau menyampaikan tentang misinya Allah, misinya Kristus. Ada 4 hal di sini. Ya.
ya. Nah, sebelum masuk ke sana, hal itu apa saja, kita buka dulu di dalam Yakobus 5 ayat 20. Yakobus 5 ayat 20. Yakobus 5 ayat 20. Yuk, saya rindu, saya mau tanya yang paling belakang. Tolong yang di belakang yang jawab, bukan yang depan. Suara saya jelas enggak? Yang di belakang? Jelas, oke. Karena tadi ke belakang suaranya enggak jelas, kelihatannya. Kita baca 1-3. Ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Saya ingin coba berdiri yang hadir suami istri, coba aku minta kalau berdiri yang hadir suami istri. Yang hadir suami istri, yang hadir suami istri, yang hadir suami istri. Bu Gembala, kita berdiri lah Bu Gembala. Oh iya, suami sudah sempat. Ya, bisa dihitung ya. Silakan duduk, terima kasih. Apresiasinya, saudara mau berdiri. Nah, tugas yang tidak suami istri. Tugas yang tidak suami istri ada apa, mengapa, sebabnya ibadah kok sendiri. Kan begitu. Kita baca lagi. Ketahuilah bahwa barang siapa atau gini. Ketahuilah bahwa istri membuat suami berdosa berbalik dari jalan yang sesat. Dia akan menyelamatkan suami itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Amin istri-istri. Amin. Iya. Apakah ada yang suami saja yang datang gitu, istrinya nggak mau ibadah? Apa saja yang ibadah? Gitu kan? Ada juga kan seperti itu. Nah, ini misi. Ini adalah amanat, ini adalah perintah. Perintah untuk menyelamatkan siapa? Orang benar atau orang berdosa? Orang benar atau orang berdosa yang keras? Yes. Tuhan merindukan orang-orang berdosa yang di bumi ini, khususnya di kapal. Kita akan ngapain dari kapal dong? Khususnya di kapal, karena kita ada di kapal, semua orang Kristen yang ada di kapal, Tuhan mau masuk surga. Yesus kita kenali. Ya, nanti kalau masuk surga mana? Nanti di kapal masuk surga. Nah, kalau kapal masuk surga, nanti enak kan? Haleluya. Kenapa orang-orang kapal masuk surga? Karena banyak orang-orang atau jemaat atau istri atau suami yang mau mengajak Pak jangan ke neraka Pak, betul gak kita? Amin? Amin? Tuhan ingin kita yang sadar menyelamatkan yang tidak sah, yang tidak sadar. Ini nih poinnya ya, supaya ditangkap, ini misinya Tuhan. Makanya kenapa dibuat pelayanan di penjara, ada juga pelayanan orang gila, ada juga pelayanan pengusaha, ada juga sering juga kalau yang duduk nanti coba saya kasih lihat. Setelah duduk ini dewan-dewan Kristen ini, saya rindu saya kumpulkan sebulan sekali kita buat. Namanya itu doa, renungan pagi atau renungan siang atau renungan malam atau renungan sore sebulan sekali. Supaya apa? Supaya tidak korupsi lu. Ngerti ya? Supaya tidak korupsi. Setuju sama? Iya. Supaya tidak korupsi, diingatkan firman Tuhan. Supaya tidak korupsi dan supaya tidak bahagia. Supaya
kerjanya itu benar. Haleluya. Jangan sampai ini pupuk dan bibit untuk pertanian dibawa ke rumahnya sendiri. Aduh, ya, sudah berdandaan. Oke, sekarang nomor satu, kita mengumumkan ada empat alat misinya Allah untuk menyelamatkan orang-orang berdosa ini. Kita mau pergi ke Papua, menyelamatkan di Papua, rupanya suami kita masih jahat. Apa? Apa? Masih sesat. Ya, salah alamat. Saya melayani di Palas, ya. Kanan kiri penuh dengan bapak-bapak di gede tua nyanyi alay yang nggak ada nyanyi itu. Wah, hampir juta suaranya, suara 1, suara 2, suara 3, sampai suara 17 ada di situ karena ada 17 orang. Terus kalah di gereja. Setelah saya sampai di gereja, yang hadir sedikit dan itu cantik semua. Yang ganteng cuma bapak gembalanya sendiri dan saya. Rupanya suami-suami tersangkut di gede tulang. Salah alat, tersangkut. Jadi tugas kita. Halo, yang tidur katakan amin. Yang tidur itu tadi malam doa syafaat, mendoakan orang-orang yang ada di penjara. Amin. Haleluya. Yo, kita buka satu raja-raja. Ini tambahnya ya, salah. Satu raja-raja 21. Ya, kita baca ya ayat 21. Satu raja-raja ayat 21 sampai 29 agak panjang. Oke, kita baca yuk, 1-3. Sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka kepadamu. Aku akan menyapu kaum dan melenyapkan setiap orang laki-laki dari keluarga Ahab, baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya di Israel. Berdua, dan aku akan memperlakukan keluargamu sama seperti keluarga Yehudia bin Nebat dan seperti keluarga Baasa bin akhirnya oleh karena engkau menimbulkan sakit hatiku dan oleh karena engkau mengakibatkan orang saya berbuat dosa juga mengenai Isabel, Tuhan telah berfirman anjing akan memakan Isabel di tembok luar Israel. Siapa dari keluarga Ahab yang mati di kota akan dimakan anjing dan mati di padang akan dimakan burung di udara. Lanjut. Sesungguhnya tidak pernah ada orang seperti Ahab yang memperbudak diri dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan karena ia telah dibujuk oleh Isabel istrinya, bahkan telah berlaku sangat keji dengan mengikuti berhala-berhala tepat seperti dilakukan oleh orang-orang Amori telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel. Segera sesudah Ahab mendengar perkataan itu, ia apa? Menggoyahkan pakaiannya, mengenakan kain kafan pada bahunya dan berpuasa, bahkan dia tidur dengan memakai kain kafan dan berjalan dengan langkah lamban. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Elia orang Tisbe itu. Sudahkah kau lihat bahwa Ahab merendahkan diri di hadapanku? Oleh karena ia telah merendahkan diri di hadapanku, maka aku tidak akan mendatangkan malapetaka dalam zamannya. Barulah dalam zaman anaknya aku akan mendatangkan malapetaka atas keluarganya. Perhatikan supaya mengerti. Begini, Ahab ini dia sudah jadi raja, sudah dapat kedudukan, tapi dia kurang puas
dengan kehidupan dirinya, dengan hartanya, dengan istrinya, dengan jabatannya, dia memperbudak rakyatnya. Sehingga Tuhan sakit hati. Juga didukung oleh istrinya. Suaminya berbuat jahat, didengar sama istrinya, istrinya mendukung. Sejak tadi, makanya istrinya dimakan anjing. Firman Tuhan tadi. Jadi dengar, istri-istri atau ibu-ibu lah, gak enak kan ngomong istri-istri. Ibu-ibu, kalau suamimu sesat atau berbuat jahat, jangan diam saja, apalagi mendukungnya. Kita akan sama seperti sebelah yang dimakan nanti. Engkau harus mengingatkan atau menegur suamimu. Sebagai pasangan, no? Ibu gembalanya selalu menegur saya. Baik itu keras maupun lembut, baik itu cubitan atau jeweran, ya, itu aku terima. Karena pasangan saling mengingatkan, jangan malah mendukung kalau pasangannya berbuat jahat. Kalau berbuat baik harus. Nah, Ahab akan dikatakan malapetaka. Tapi karena Ahab mendengar malapetaka mau datang ke keluarga Ahab, bajunya, jubahnya dia koyak. Dan dia berpuasa. Dan dia berjalan kakinya lambat, artinya setiap langkahnya dia, Tuhan kau beri belas kasihanku, ampunilah dosaku, beri anugerahmu Tuhan. Jangan malam tangga ini jatuh ke keluargaku Tuhan. Dan Tuhan mendengar. Di ayat 27-29. Dan Tuhan ngomong sama nabi yang namanya Elia. Oke, kalau gitu di zaman Ahab, aku akan luputkan malapetaka. Malapetaka tidak akan terjadi di dalam di zaman waktu hidup. Tetapi aku akan berikan malapetaka itu di zaman anakku Ahab. Mengerti? Di ayat ini, di ayat 29. Kalau itu, ini artinya apa? Ketika kita bertobat, berpuasa, merendahkan diri, Tuhan mendengar dan mengampuni. Katakan Tuhan mendengar dan mengampuni. Iya. Jadi ibu-ibu jangan menyerah kalau suamimu sekarang sesat. Katakan jangan menyerah. Lakukan seperti Ahab tadi. Berpuasa, merendahkan diri, bertobat, berdoa. Amin. Tuhan mendengar. Saya tuh paling takut kalau ibu gembala sudah nungging berdoa, berpuasa. Karena pasti Tuhan turun tangan. Betul. Ya. Saya juga itu, kalau ada masalah apa, saya telepon emak saya. Emak tahu kan? Ibu saya. Karena doa ibu saya selalu terkabul. Bu, ini ada masalah begini. Kalau ibu saya udah berdoa, udah surga terbuka. Ya, saya jadi iri gitu. Kenapa ya? Kalau ibu-ibu yang berdoa sepertinya cepat kali jawab Tuhan. Iri begitu. Jadi ibu-ibu, ayo bertobat. Berpuasa, merendahkan diri, berdoa. Ini alat nomor satu. Alat misi Tuhan menyelamatkan orang berdoa. Ya, jangan jemu-jemu berdoa. Nomor dua, ingat ya, tadi kan empat. Kalau udah empat, kita pulang, selesai kan gitu. Oke, yang kedua. Matius 28 ayat 19. Katakan Matius 28:19. Kapatai keras, 1, 2, 3. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Bapak Ibu, yang pertama alamnya adalah doa.
doa itu tak penting. Di rumah aja, di kamar, tutup kamar, puasa, minta ampun, itu tanda bertobat, ya. Minta ampun dan menangislah di kamar. Tapi ini buka kamar, buka pintu, pergi ke tetangga, pergi ke kebun, pergi ke pasar, pergi ke kantor, pergi ke kabupaten, mana saja, pergi ke kota, pergi ke kampung, katai, beritakan Injil. Haleluya, haleluya. Iya, saya dulu tidak demikian. Saya dulu waktu saya baru sendiri tidak bertobat, saya pergi. Sering-sering saya pergi ke kampung, jumpai orang tua, jumpai adik-adik, karena kami ada 8 orang yang belum bertobat. Waktu itu masih seberang agamanya. Ya, saya sudah terima Yesus, saya merasakan bahagia dan sukacita, kepastian, keselamatan, bukan mudah-mudahan. Untuk apa mudah-mudahan? Di dalam Yesus, kepastian masuk surga. Kan enak. Makanya saya pergi, saya berdoa di kamar, sudah berdoa, saya cari duit, saya beli tiket, dan jumpai nama itu. Enggak sekali, berkali-kali. 2 tahun dapat 1, ada teman, jadi 2. 3 tahun dapat lagi, jadi 3. Terus, yang terakhir 2015, ibu saya yang terakhir. Akhirnya selesai semua. Terima Yesus. Menyelamatkan orang-orang sesat. Amin. Yang pertama keluargamu sendiri. Yang kedua tetanggamu. Yang selanjutnya temanmu, sahabatmu. Ini perintah. Ini adalah alat Tuhan. Amin. Jadikan aku Tuhan. Amin, saudara. Rumah doa, ya, untuk memberitakan Injil, untuk bersaksi. Peneguhan Yesaya 54 ayat 2 dan 3. Nah, kalau Yesaya 54 ayat 2 dan 3 ini masih mendukung ayat nomor 2 ini. Kita baca 1, 2, 3. Lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Janganlah menghematnya, panjangkanlah tali-talinya. Kemahmu dan panjangkan pokok atau patokmu. Bapak Ibu, makanya GBI Gatot Subroto yang dipimpin oleh Pak Niko dapat ayat ini, selama 1 tahun membuka gereja 200 gereja. Karena ini lapangkan, jangan menghemat, tempatkan. Dan sekarang ditiru oleh perusahaan-perusahaan marketing. Indomaret meniru, Alfamart meniru. Di mana ada jalan harus ada Alfamart dan Indomaret. Mudah-mudahan dalam putaran ini nanti muncul Alfamart dan Indomaret. Karena itu isinya, di mana ada jalan harus ada Alfamart dan Indomaret. Gereja belum ada, belum begitu loh. Di mana ada jalan harus ada gereja, belum ada. Gereja isinya masih satu-satu. Satu gereja, satu desa, satu gereja, terlambatlah. Ini satu desa sudah banyak gereja. Ini dengan maunya di sini satu RT, satu gereja. Oh gitu. Ya. Nah ini kembangkan, lapangkan. Makanya tidak cukup pun itu cuman berapa ya? 7, 5. Nah, tidak cukup pun itu cuman 6. Banyak di sana, hanya mereka itu yang nganggur, tidak ikut guru. Mereka harus kembangkan. Itu ya, budaya-budaya. Sekarang yang ketiga. Hakim 1 ayat 14. Yang pertama doa, yang kedua pergi, yang
Enggak ada Tuhan saya. Satu, dua, tiga. Tuhan menggerakkan semangat Zerubabel, Vincent, bukan Ime Buddha, dan semangat Yosua, Bintoda, iman besar, dan semangat selebihnya dari bangsa itu, maka datanglah mereka, lalu melakukan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan semesta alam Allah mereka. Ini soal harta yang ada yang berdoa, ada yang pergi, ada yang ngasih duit. Lagi, ada yang berdoa, ada yang pergi, ada yang ngasih duit. Kenapa harus ada yang ngasih duit? Karena kaki penginjil-penginjil capek kalau jalan kaki. Ya atau iya? Ya atau iya? Iyalah. Ini gitu kan? Saya mau tanya, siapa yang pernah jalan kaki ke kampung? Gak ada ya? Saya pengen coba jalan kaki ke kampung, gak mahal ya? Saya juga pengen coba sambil duduk balap pakai mobil itu untuk keliling Indonesia. Gitu kan? Tapi saya ada anak-anak. Kalau anak gak bisa, kamu gak ganti buat papa-papa. Papa mau keliling Indonesia. Gitu kan? Ini kan bagian dari misi saya. Nah, Bapak Ibu, diperlukan kendaraan, betul? Diperlukan BBM, betul? Diperlukan penginapan. Ya oke lah, tinggal di pinggir jalan enggak apa-apa, atau di SPBU. Nah, kan sering tidur di SPBU. Yang gitu kan? Tidur di SPBU. Diperlukan isi ini harus masuk BPK, apalagi selain BPK ya, harus masuk bubur ubi. Enak loh bubur ubi itu, enak lah. Ya harus masuk apalagi, iya kalau tak gimana. Nah itulah makanya di sini ini harus didukung pembangunan. Sudah satu tahun atau dua tahun ya, kan orang nggak ada karena menghadiri majelis saya yang ada menghadiri di hotel Primen. Nah pembangunan tahun dari pembangunan tahun sudah 3 tahun belum kelar. Pembangunan sekolah minggu sudah 2 tahun belum kelar. Mau bikin AC sudah berapa tahun? 18 tahun belum kelar. Ya, kenapa? Karena enggak ada yang dukung duit. Nah inilah Ibu, kalau duduk nanti Ibu, saya tidak minta duit Ibu, tapi saya minta bagaimana anggaran dari pemerintah untuk rumah ibadah. Anggaran dari pemerintah untuk sekolah. Anggaran dari pemerintah untuk kesehatan pengganggu. Anggaran dari pemerintah untuk beli bibit. Bibit apa ya? Sawit. Bibit terong lah. Untuk beli bibit terong dan cabe. Sawit. Ibu kan ada sawit gitu kan. Anggaran dari pemerintah untuk beli bibit lele. Subur. Itu kita berdua. Iya, sehingga kita gereja punya kolam lele yang besar, lebarnya 1 hektar, dikelola oleh gereja BBUGSG bagian apa namanya marketplace-nya, UMKM-nya, di departemen UMKM-nya. Jadi gereja nggak lepas-lepas. Kenapa? Karena sudah punya proyek-proyek pertanian jalan, perkebunan jalan, peternakan jalan, pendidikan jalan, keliling jalan. Gak perlu lagi berobat keluar karena gereja punya keliling sendiri. Dari mana itu? Duit lagi. Haleluya. Pembangunan.
Makanya ini ada di HG, kita mendukung pembangunan. Soal uang lagi, ya. Maafkan saya ya, saudara jangan sakit hati, karena ini masalah apa? Oh, masalah firman Tuhan yang tidak terbantahkan. Maleakhi 3 ayat 8 sampai 11. Saudara jangan sakit hati sama saya. Kalau saudara mau sakit hatilah sama Tuhan Yesus ya. Karena ini firman-Nya bukan saya yang tulis, tapi Tuhan sendiri. Ya, kita baca ya. 8 dan 11. 1 dan 3. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku, tetapi kamu berkata dengan cara bagaimanakah kami menipu kau mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus? Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu menipu aku. Ya, kamu seluruh orang bangsa. Kalaulah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap lain yang mencurahkan apa? Berkat kepadamu sampai apa? Berkelimpahan. Terakhir, aku akan apa? Menghadi bagimu belalang lahap medanan dihabisnya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohonanmu di padang tidak berbuah bagi firman Tuhan semesta alam. Nah, ini adalah masalah ya di sini. Kegagalan, sakit penyakit, kemiskinan, kebakaran, pencurian. Wah, ini sebelah. Nah, bagaimana kita perpuluhan ini bukan untuk makan pendeta, bukan. Tetapi bukan itu. Beli AC, alat musik, kipas, listrik, bangun sekolah, bangun klinik, beli ambulan, bangun perkebunan, misi keluar kota, KKR, dan sebagainya. Inilah 3 alat misi Tuhan. Pertama kali apa? Doa. Kedua, pergi. Ketiga, uang. Katakan, hebei. Kurang. 1 dan 3. Duit. Kurang keras sekali. 1 lagi. Uang. Abang. Mau gak uang? Kenapa lemes ngomongnya? Ikuti kelas saya. Tuhan Yesus, beri aku kekayaan, kelimpahan untuk aku bisa jadi berkat kerajaan Tuhan. Amin. Saya mau tanya, emang kalau orang miskin gak bisa jadi alat untuk kerajaan surga? Bisa. Gak harus untuk kaya. Kita ambil yang nomor 3 tadi, bagian mana? Doa gak mau, pergi gak mau, saudara kasih uang. Itu juga katakan amin. Ya, nomor 2. Soal orang, 1 ayat lagi, Yunus 2 ayat 9. Yunus 2 ayat 9. Tadi adalah pembangunan, ya, perpuluhan. Yunus 2 ayat 9, kita baca yang kelas 1 dan 3. Tetapi aku dengan ucapan syukur ya, akan mempersembahkan korban kepadamu apa yang ku, keras ya, apa yang ku najarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Bapak Ibu, ini berbicara ucapan syukur. Kenapa kita harus membawa korban ucapan syukur? Ucapan syukur itu adalah bagaimana hati kita itu bisa bersyukur bukan hanya dengan mulut, mengerti ya? Tetapi dengan harta yang Tuhan titipkan kepada kita. Seperti janda di Salman, dia hanya punya sedikit tepung dan setetes minyak goreng. Dia ngomong sama Nabi Elia, apa? Tinggal sedikit tepung dan setetes sedikit minyak. Ini setelah aku olah
meninggalkan aku dan anakku, maka aku akan mati karena tidak ada harta lagi. Karena waktu itu Israel itu kekeringan selama 3 tahun setengah. Jadi tidak ada pohon-pohonan dan tidak ada sungai kecuali sungai kering yang mengecil. Kasarnya sungai Sia itu kira-kira jadi parit, tinggal sejengkal airnya. Kira-kira seperti itu. Kering. Jadi banyak manusia mati kehausan. Nah, jadi tinggal punya tepung sama minyak. Dan Elia lapar, tapi Elia lapar. Elia minta itu dimasakkan untuk dia. Bayangkan, saudara sebagai seorang ibu, kalau tepung ini dimasak untuk Elia, maka anaknya akan mati. Jadi, pilihan seorang ibu atau memilih makanan tepung sikit ini dikasihkan ke pendeta Elia atau ke anaknya. Ini pilihan yang sangat berat. Tetapi jangan ramah, karena engkau diutus Tuhan datang ke rumahku dan untuk memakan tepung yang sedikit ini, aku relakan aku dan anak untuk tidak makan. Ya Allah. Tapi ketika dia olah tepung dan minyaknya sedikit tadi, tidak habis-habis. Itulah mujizat yang terjadi kepada janda itu. Kalau engkau mengandalkan yang penting di atas, yang terpenting, yang utama, di atasnya yang utama, yaitu Yesus. Mengerti maksud saya? Tuhan akan membela. Tuhan akan membela. Itu ya, soal harta sudah selesai. Yang terakhir, keempat, ya, ini yang keempat, Ester 4 ayat 8. Ini yang terakhir, Ester 4 ayat 8. Sudah ketemu semua? Oke. Kita baca 1, 2, 3. Juga salinan surat undang-undang yang dikeluarkan di Susan untuk mempunahkan mereka itu diserahkannya kepada Hatta supaya diperlihatkan dan diberitahukan kepada siapa? Ester. Lagi pula Hatta disuruh menyampaikan pesan kepada Ester supaya pergi menghadap siapa? Raja. Untuk apa? Untuk apa? Memohon belas kasihan atau karunia. Dan untuk membela siapa? Membela bangsanya di hadapan siapa? Rabinya. Dengarkan. Ada 4 misi Allah. 4 misi Allah. Yang pertama, doa. Yang kedua, pergi. Yang keempat apa tadi? Yang ketiga apa tadi? Harta, uang. Yang keempat, ini yang keempat ya. Yang keempat ini jabatan atau kekuasaan. Katakan jabatan. Katakan kekuasaan. Halo. Masih bangun? Oke, dengarkan. Saya dari dulu ngomong, ini soal kekuasaan jabatan ini penting sekali. Doa penting gak? Pergi memberitakan ini penting gak? Apalagi tadi? Duit penting gak? Tapi jabatan atau kekuasaan ini juga lebih penting. Mengerti? Saya lebih senang kalau Pak Yesi yang menjumat saya atau Pak Manduro atau Pak Hari, Pak Makin atau Pak Tuhan, satu di DPD, satu di DPR RI, satu di provinsi, semua yang menduduki kekuasaan di kapal, di sini semua orang-orangnya. Kalau lebih bangga itu daripada orang luar, ya Bu ya. Gimana? Tidak apa-apa. Tapi kalau mereka ada, ya udah, kita dukung.
karena ini kita punya suara. Kenapa? Ini Esther, ini perempuan, ini bapak mamanya mati. Kamu kasih tahu. Ini waktu kecil dimomong oleh pamannya, tapi dia nyalek dan dia terpilih jadi ratu Esther. Pilihan yang banyak sekali ribuan, tapi Esther terpilih. Dan setelah terpilih apa? Dia tidak tinggal diam. Waktu bangsanya, contohnya ini, diperintahkan maaf. Undang-undang dibuat mulai tanggal, contoh tanggal berapa-berapa, bulan berapa-berapa, tahun berapa-berapa, seluruh suku Nias harus pergi. Contohnya dari apa namanya ini, tanah Jawa atau Rio, ini dari mana? Ya. Ini contoh, hanya contoh. Tapi rupanya Pak Aris Harita dia panggil gubernur. Nanti maksud saya, kalau dia pro, berarti dia pengkhianat. Kalau pro undang-undang tadi. Jadi, tapi kalau dia menolak seperti Esther, aku tidak rela bangsa aku akan dimusnahkan. Ini Esther, waktu itu memohon ini. Memohon kepada raja supaya undang-undang itu dibatalkan. Karena undang-undang itu mengatakan siapa yang tidak menyembah Allah Baal dimusnahkan. Sedangkan Israel adalah menyembah Allah yang hidup, Yesus Kristus. Dan itu akan dimusnahkan. Dan Esther lah yang membelanya. Sehingga bangsa Israel tetap hidup, tidak jadi dimusnahkan. Kenapa? Karena jabatan Esther adalah ratu. Walaupun dia bukan bangsanya, bukan orang Mesir. Mengerti ya? Jadi penting jabatan itu, Bapak Ibu, anak-anak Tuhan menduduki di tempat-tempat strategis. Haleluya. Haleluya, jangan takut. Yang punya 10 miliar belum tentu menang. Mengerti? Yang punya 10 juta belum tentu kalah. Mengerti? Ya, bertahan. Yang punya 10 juta belum tentu kalah. Yang punya 10 miliar belum tentu menang. Saya punya saksi, tidak punya teman. Marga Silalahi dikredit dua lawan. Dia hanya menjual tanah dia 15x15. Laku 30 juta. Uang 30 juta dia nyalek pakai Partai Demokrat dan dia duduk jadi dewan. 30 juta duduk. Apa cuman itu lah. Sampai dimana uang 30 juta? Tapi saya punya kawan. Habis dia 3 miliar. Gak duduk. Ada yang 800 juta, gak duduk. Ada yang 1 M, gak duduk. Kamu punya teman-teman. Kekuasaan itu penting. Jadi kalau tahun 2025 ini, 2024 Februari tanggal 14 itu ya, tanggal 14 dari diri kita belum ada yang tampil. Apa? Nanti 2029 sudah tampil. Amin. Ini pun tampil. Kau pun tampil. Kau pun tampil. Satu di provinsi, satu di DPR, satu di Kadua, satu di DPR, begitu. Jangan rebutan tampil. Amin. Karena kita kawan. Jadi satu lima ini, kita juga tiga dua, tiga satu, DPRRI, DPD. Kalau presiden yang satu, presiden itu wajib di sana. Kalau empat ini satu. Oke, itulah alat misi Tuhan. Karena berbicara tentang alat misi. Yang pertama tadi apa? Doa. Yang kedua, pergi. Yang ketiga, pulih. Yang keempat, jabatan. Jabatan itu yang berlaku pena. Ketika penanya menandatangan, ditandatangani oleh paket yang sudah jadi dewan, tanda tangan. Tukang parkir di BIPSG wajib dikeluarkan dana 3.500.000 tanda tangan. Krek. Haji, air, balik ke Jakarta. Karena sudah ditandatangan sama dewan.
apalagi ada tempatnya kan, sekarang tukang kebersihan, ya kan, dikeluarkan. Setiap tukang kebersihan sekrumpir dari kapal harus dikeluarkan honor 5 juta. Keren, air setiap bulan 5 juta. Nyepelin, itu nyepel. Hanya nyepel gereja aja. Kalau kekuasaan yang berlaku gereja. Oke, kita pakai begini. Kita mau tutup.